Nikmati zona jelajah 5 jaman di Hotel Jawa Timur Mas 3. Di zona jelajah 5 jam. Pertama, melewati zaman Permian yang juga dikenal dengan periode Zirconium yang diduga menjadi akibat kebakaran batu bara yang dipicu erupsi sekitar 290 juta tahun yang lalu dan ini mengakibatkan lebih dari sirah. Pada zaman Triasik ini, keadaan menjadi kalis, kering, panas, dan banyak kebatuan merah yang bertopi. Sebagian besar tumbuhan hidup di sekitar danau dan genangan air hujan. Tumbuhan menjadi mata rantai kehidupan. Di sebelah kiri, kita bisa lihat Triceratops yang hidup pada 72 hingga 65 juta tahun lalu. Memiliki panjang 8 meter dan berat 5,5 ton. Fosilnya diketemukan di Kanada Barat dan Amerika. Di kanan kita terdapat Elasmosaurus, merupakan jenis reptil laut berleher panjang dari ordo Plesiosauria, termasuk dinosaurus karnivora dengan makanan utamanya adalah ikan. Ia mampu berenang hingga 40 km per jam. Dinosaurus berukuran kecil di sebelah kanan adalah Arif. Selanjutnya kita memasuki zaman Jurassic, berlangsung antara 200 hingga 145 juta tahun yang lalu. Terdapat beberapa arthropoda di sebelah kanan kita dan Megalosaurus di sebelah kiri. Memiliki tinggi 3 meter dengan berat 1000 sampai 3000 kg dan ia termasuk dinosaurus. Sekarang kita memasuki zaman Kretasius. Di sebelah kiri terdapat Dilophosaurus, reptil berjambul ganda ditemukan di Amerika Serikat. Hidup di 190 juta tahun yang lalu, memiliki panjang 6,1 meter, termasuk dinosaurus karnivora. Di era ini, bunga mulai bermekaran sebelum dinosaurus akhirnya punah satu persatu dan berganti zaman. Di zaman ini, terdapat mamut primigenius atau sering dikenal dengan gajah purba. Hewan herbivora ini 4 meter dengan berat 8 ton. Lemak pada tubuhnya untuk meningkat musimnya. Jelajah 5 zaman Geopark Jawa Timur Part 3.